Hey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Korang sedang menonton YouTube channel Love Project. Okay geng, hari ni aku nak shoot satu barang baik je untuk korang buat travel ataupun pergi mana-mana. Okay, tak nak buang masa lagi, jom. Okay, inilah dia kotak yang akan kita unboxing. Okey, kita buka dan kita tengok apa benda barangnya. Packaging dia cantik. Nice. Okey. Ada 4 barang. Dan kita buka barang yang pertama, iaitu Insta360 ONE X2. Bahagian atas, bahagian tepi kanan. Okey, dia menunjukkan beberapa fungsi yang dia boleh dibuat daripada kamera ni. Bahagian belakang. Bahagian bawah. Bahagian kiri. Sisi kiri. Contoh-contoh gambar. Okey. Sekarang kita buka bahagian dalam. Okey, inilah dia. Insta360 ONE X2. Bahagian tepi. Bahagian ni tak tahu mana depan. Ini belakang kot sebab dia tak ada screen. Bahagian tepi bateri. Bahagian bawah. Okey. Seterusnya kita tengok aksesori di dalam kotak, iaitu wayar USB type C. Seterusnya kita dapat stiker. Ni buku guide dia. Buku panduan. Tebal dan banyak. Okey, warranty card. Okey, seterusnya kain lap untuk kanta atau lensa. Kita dapat juga sarung span yang lembut untuk protect kamera. Okey, sebagai contoh. Macam tu. Ketat dan tak mudah untuk terkeluar. Next, kita ada lens cap. Kita akan buka. Okey, ini landscape. Material dia getah. Okey, cara masuk dia. Untuk protect kita punya lens. Okey, sekarang kita balik pada stick. Thank you.
designed for bullet time. Okay, sekarang kita unboxing lagi dua barang. Okay, first dari barang daripada Yulanzi, dan kedua Lens Guard. Okay, ini apa kan nama dia? Nantilah aku google. Ha, tapi fungsi dia boleh 360 darjah. Ha, ni pun ni extender lah, penyambung. Ha, nama dia aku lupa. Okey, sekarang kita buka Yulanzi. Ni bukan Yulanzi, you mati. Bukan, ni lain. Ni barang jenama Yulanzi. Okey, dia siap bagi landscape juga. Tapi rasanya ni jenis daripada jenama Yulanzi. Okey, ni keras. Metal yang keras ataupun plastik yang keras, tak pasti material dia apa. Tulis ni metal. Okey, seterusnya kita akan buka lens guard. Okey, kita tengok dalam dia. Antara barang-barang dia. Okey, dia tunjuk cara-cara untuk install. Sekejap lagi aku akan tunjuk cara-cara untuk install. Ni dia bagi lebih untuk stiker keliling lens guard. Okey, sekarang kita pasang lens guard pula. Jom. Okey, first kita akan buka selaput daripada kanta ataupun lens. Kita akan buka satu lens guard. Okey, kita akan buka stiker. Hati-hati. Tanda untuk pasang iaitu lubang suara dan juga lubang yang berada di lens guard kita selarikan. Okay, tengok betul-betul dan pasang dengan perlahan dan berhati-hati. Ha, setelah tengok keliling okey, kita akan tekan keliling lens guard tersebut. Tekan kuat supaya tidak tertanggal. Okey, kita akan buat sebelah lagi. Caranya sama. Okey, buang sikit habuk-habuk. Bersihkan sedikit. Okey. Caranya sama saja.
tanggalkan stiker. Okey, dan kita terus pasang. Kita tengok lubang di lens guard dan juga di kamera. Kita selarikan. Dan kita tekan sekeliling bagi dia lekat betul. Dan sudah siap. Okey, seterusnya kita akan pasang protective case daripada Yulanzi. Okey, hati-hati dengan skru punat ni sebab dia kecil dan dia boleh hilang. Jadi aku suggest jangan buka sampai habis. Okey, cara nak pasang, pastikan bateri. Yes, bateri selari. Dan kita skrukan dia. Okey, itu saja dan siap. Okey geng, kita dah pasang lens guard. Aku tak nak jadi video ni lama. Untuk test video Insta360 ONE X2 ni, kita ke next video. Aku akan buat video yang lain. Okey geng, kita jumpa lagi untuk video part 2. Assalamualaikum. Peace. Aman.